Jadi soft skill dan hard skill-nya harus balance, sama seperti kita membalancing antara IQ, intelligent quotients, dengan emotional quotients, dengan spiritual quotients-nya tadi gitu. Jangan sampai kita menjadi generasi yang juniper, julid, nyinyir, dan baper tadi gitu. Gunakan data dan konten sosial media yang ada untuk meningkatkan, mengelevasi, dan melesatkan hal-hal yang baik, yang positif untuk pribadi kita maupun ekosistem kita, dan tentunya bagi society kita gitu. Kita harus komitmen atau fokus terhadap apapun yang kita bertanggung jawab, kita kerjakan sekarang. Harus mempelajari ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menjadi seorang yang profesional di bidangnya tadi gitu. Artinya kita siap mengambil resiko terhadap apapun yang kita jalankan begitu.